Di video kali ini, aku akan share gimana caranya bikin putu ayu. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ya sejarah tentang putu ayu. Putu ayu diklaim merupakan kue khas asli Indonesia dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Sesuai namanya, ayu yang dalam bahasa Jawa berarti cantik, memang dari sisi visual kue ini terlihat sangat cantik dan menarik. Putu ayu adalah bagian dari kue putu yang berakar dari kuliner Tiongkok dan berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga Thailand. Sejarah putu yang berkembang jadi banyak varian saat ini awalnya diklaim berasal dari Tiongkok dan sudah ada sejak 1200 tahun silam pada zaman dinasti Ming. Ada tepung terigu, telur ayam, kelapa parut yang sudah dikukus, santan, gula pasir, SP untuk pengembang kue, dan juga pasta pandan. Langkah pertama, masukkan telur ayam ke dalam wadah untuk mengocok. Setelah itu, masukkan gula pasir. Dan juga masukkan SP, boleh menggunakan SP atau juga TBM. Kemudian, kocok dengan menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang berwarna putih pucat. Nah, kurang lebih sampai putih pucat seperti ini. Campurkan santan dengan tepung terigu secara bergantian. Bagi santan menjadi 3 bagian dan bagi tepung menjadi 2 bagian. Nah, pertama masukkan 1/3 pertama santan ke dalam adonan kemudian mixer. Kocok dengan speed rendah. Masukkan 1/2 bagian tepung secara bertahap. Masukkan lagi 1/3 bagian santan yang kedua. Kemudian masukkan lagi 1/2 bagian tepung terigu yang kedua secara bertahap. Terakhir, campur 1/3 bagian santan yang ketiga atau terakhir ke dalam adonan. Kocok hingga tercampur rata. Kemudian, bagi adonan menjadi 2 bagian seperti ini. Beri warna pada masing-masing adonan. Yang pertama itu pakai warna hijau pasta pandan dan juga pewarna merah. Tambahkan 2-4 tetes pasta pandan atau boleh sesuai selera, kemudian aduk sampai rata. Jika dirasa warna kurang, silahkan tambahkan beberapa tetes. Beri 2-4 tetes pewarna merah atau boleh sesuai selera, kemudian aduk hingga rata. Untuk cetakannya, boleh gunakan yang segi empat seperti ini atau yang bulat. Kemudian isi dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Sekitar kurang lebih 1,5 sendok, kemudian ratakan. Setelah itu, masukkan adonan yang berwarna merah muda ke dalam cetakan. Isi full adonan ke dalam cetakan. Kemudian cetakannya dipukul-pukul di atas meja
supaya nanti gelembung yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Lakukan hal yang sama untuk adonan dengan pasta pandan. Sambil mengisi adonan, siapkan kukusan untuk mengukus putu ayu. Setelah air mendidih, kukus putu ayu selama kurang lebih 15-20 menit agar air uap tidak menetes ke adonan putu ayu. Gunakan kain atau serbet untuk menutup tutup kukusan. Setelah 20 menit, untuk mengetahui apakah putu ayu sudah matang atau belum, gunakan garpu atau tusuk gigi. Kemudian tusuk adonan putu ayu jika masih basah, kukus lagi selama kurang lebih 2-4 menit. Nah, ini dia putu ayu yang udah mateng. Teksturnya lembut, empuk, dan juga gurih dari si kelapanya. Putu ayu ini cocok banget buat menu sarapan, teman nyemil ngobrol bareng sama teman, sama keluarga, apalagi pas masih anget-anget. Gampang banget kan cara bikinnya? Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.